Kalau cuaca elok, tak panas sangat dan tak hujan selalu, banyaklah durian musim ni. Betul-betul kampung kita. Kampung durian runtuh. Wah, bagus, bagus. Itu bunga sudah kembang kah? Dah, banyak lagi. Nasi lemak, nasi lemak sedap. Nasi lemak, nasi lemak sedap. Ipin, Ipin, sini. Lambatnya kau. Lapar tak tunggu. Bagi dua. Sekejap, Ini dia. Dua sajalah. Dua lagi untuk kita orang. Atuk belanja. Kena tok kek. Atuk? Andai lah kau. Dang! Sini lah, cepat. Pergilah tengok nanti. Kalau banyak bunga, mesti banyak keluang. Malam ni saya mau cari itu keluang. Memang banyak keluang. Tapi kali ni lebih banyak. Ya, uang apa? Haiya, bukan uang. Keluang. Itu binatang, bila jual, boleh buat uang. Wah, kita orang nak? Boleh, Angkut? Hei, budak! Main-main saja. Bodoh! Bikin kacau saja ini, budak. Nak main apa, petang ni? Entahlah. Tunggu je lah diorang. Akak. 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 Akak, tengok apa? Tengok tu. Tahi. Upin pijak tahi. Apalah kak ni? Tak bersihkan rumah. Teruk betul. Amboi. Mulut. Tahi apa ni kak? Nampak yang tergantung tu? Tu. Nampak? Apa tu? Itulah kelawar. Dan yang kau pijak tu, tahi kelawar. Kenapa rumah kita tiba-tiba ada kelawar? Selalu tak ada pun. Betul. Sebab sekarang musim buah-buahan. Nampak tu? Patutlah kita tak pernah dapat rasa mangga tu. Kelawar-kelawar ni rupanya yang makan. Itulah berdosa. Benda tak kacang kau, kau kacau dia buat apa? Apalah kelawar ni? Nanti kau. Dah, pergi basuh kaki. Yelah. Tak betul belum. Stoplah. Selamat malam, Opa. Selamat malam. Gelapnya. Tidur dulu, Pen. Selamat malam. Jerit-jerit.
Huh? Dalam bilik kita orang ada benda terbang. Terbang? Betul, Opa. Cepat tengok. Ada-ada aja lah korang ni. Itu pun takut. Apalah kak ni? Hah? Opa pergi dulu. Hati-hati, Opa. Tadi kat situ. Tak ada apa-apa pun. Kenapa nak cakap padang? Kelawar! Kenapa kelawar masuk bilik kita orang bukan bilik akak? Itulah. Siang tadi kau kacau siapa suruh. Sekarang, you nak balas dendam. Habislah. Opa! Tengok kau. Alah, tak ada apa-apa. Ros, bawa penyapu. Dah, tak ada apa-apa. Nah, Opa. Opa tak apa-apa? Tak ada apa-apa. Kelawar boleh masuk. Mesti ada lubang kat mana-mana. Dengar tu. Banyaknya. Habislah. Kelawar suka bilik kita. Macam mana, Opi? Tak apa. Kita tidur bilik akak. Akak tidur bilik kita. Nanti, akak boleh tangkap semua kelawar. Nah, kelawar. Dah, tidur. Jangan kau orang pula nak jadi kelawar tak tidur malam. Baik, Opa. Kelawar? Kelawar. Banyak. Seramnya. Aku ingat kelawar tinggal dalam gua je. Rupa-rupanya rumah korang pun boleh. Sebab kelawar suka makan buah-buahan. Rumah kita orang banyak buah-buahan. Patutlah. Aku nak tengoklah. Nak ambil gambar. Cekit. Saya pun mau ikut. Jom, bila nak pergi? Jangan! Kenapa? Nanti kelawar gigit. Sakit, Ma. Mana ada? Siang hari kelawar tidur. Ya, Kak? Tak percaya, mari lah ikut. Kat atas tu. Si, kau nampak ke? Cuba kau besarkan. Macam tikus lah. Kenapa dia tidur siang hari? Dia menyorok. Takut kena makan dengan binatang lain. Ambil gambar tahi dia. Cepatlah, Hisan. Kelinya. Tahi. Ayah, gambar tahi pernah ambil. 2-3 saya dah baca. Tahi kelawar boleh jadi baja. Marvelous. Ya, Kak. Saya tak pernah. Maknanya boleh jual. Itulah. Mana boleh jual. Hmm.
ni bawa tua. Korang jangan halau. Kumpul tai dia banyak-banyak, kita jual. Boleh buat uang. Keluang? Siapa mau keluang? Besarnya kelawar. Hai, bukan kelawar. Keluang. Tapi sama je dengan yang tu. Sama. Betul ke ni, Uncle? Itu ah. Tahu. Itu kelawar. Kecilnya, besarnya keluang. Macam tu. Ethan, kau buat apa? Senyum. Hidup lagi. Ya, lo. Mana kau tangkap ni? Kebun tok dalang lo. Ada banyak. Ini malam ah, mau tangkap lagi. Banyak-banyak tangkap? Mau buat apa? Hai, ada lo. Lu orang budak kecil mana tahu. Tahu main. Ha, Tong. Banyak kau dapat keluang? Mana ada banyak. Dapat satu saja. Malam ni pergilah lagi. Mestilah. Ini setahun sekali peluang mah. Tukar keluang jadi wang. Uncle, nak ikut tangkap keluang? Budak kecil tak boleh. Bolehlah, Uncle. Tak boleh. Bolehlah. Tak boleh. Banyak bahaya. Bolehlah, Uncle. Bolehlah. Tak boleh. Kejar je. Bolehlah. Mana opah kau? Ada kat dalam. Kenapa tu? Opah kau kata rumah ni ada kelawar. Dia minta Atuk tolong tengok. Banyaknya. Alam, macam mana nak halau kelawar-kelawar ni? Senang je. Kau ambil lampu ni, pasang banyak-banyak kat tempat-tempat yang kelawar tu suka hinggap. Kat siling, bumbung, mana-manalah. Bila terang, tak adalah kelawar tu datang. Kenapa pula? Sebab kelawar tak suka tempat terang dan bercahaya. Kan dia keluar waktu malam. Ish, tak boleh Alam. Nanti bil elektrik mahal. Opah mana ada duit? Betul. Kalau macam tu, kita cuba yang ni. Tak banyak pakai karen. Ini macam mana pula? Ini kalau kita pasang, keluarlah bunyi. Weng. Bunyi bising tu lah yang halau semua kelawar. Mana boleh bising? Nanti orang marah. Kalau dah semua tak boleh, kau fikirlah sendiri. Atuk merajuk. Macam ni lah Alang. Setahu aku ada cara lain. Cara tradisional. Ada orang kata, letak daun durian Belanda atau batang pokok lengkuas, kelawar akan lari. Sebab tak suka akan bau benda-benda ni. Tapi, aku tak tahulah betul ke tidak. Baru aku ingat. Beragam peristiwa terkini kami hadirkan setiap hari. Unjuk rasa sekelompok orang menolak reklamasi berujung ricu. Buron 17 tahun dalam kasus pembobolan Bank Hiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Selamanya. Betul. Bau apa ni tu? Inilah kapur bagus. Tengok. Macam mana bau? Kita sembuh atas siling. Pecu. Nanti kelawar tu semua lari. Garanti tak datang lagi lah. Lepas ni, kelawar tak adalah masuk bilik korang lagi. Dah tak ada kelawar.
boleh tidur dengan aman. Mana agaknya kelawar-kelawar tu pergi? Kesian, tak ada rumah. Upin, Ipin, nah, bagi Kak Atuk. Baik, Pa. Cuk. Belakang ni. Atuk tengah buat apa? Pasang jaring. Huh? Jaring? Haa. Tu. Huh? Sini rupanya rumah baru kelawar semua. Ayo, pasti benar. Cantik kan? Medal apa ni? Medal merah tapi aku tahu. Lambat, empat semua. Silam itu. Kenapa korang ketawa? Kalau di 42 kilometer. Kenapa? Tak boleh? Bukan tak boleh. Tapi haran. Huh? Sebab kau jalan sikit pun dah penat. Ketawalah. Yang penting aku ada medal. Korang ada? Tak ada. Ha, jangan cemburu. Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Apa yang cemburu-cemburu? Kawan-kawan cemburu saya ada medal ni, cikgu. Wah, hebatnya Ihsan. Menang larian maraton. Bukan saya, tapi daddy saya yang menang. Ihsan? Cikgu, apa itu maraton? Maraton? Maraton. Maraton tu acara larian jarak jauh. Ha, siapa pernah masuk larian jarak jauh macam ni? Tak pernah, cikgu. Saya pun tak pernah. Ha, lain kali, kalau ada larian lagi, boleh kita lari ramai-ramai. Hopeless, hopeless. Saya mau lari. Terima kasih, cikgu. Tiap-tiap kali masuk, mesti menang dan dapat medal. Seronok! Nanti, akak nak masuk larian ni pula. Akak nak kumpul medal banyak-banyak. Larian maraton suka-suka kampung dunia runtuh. 5 kilometer. Rose,
pasal larian tu? Tak boleh. Budak-budak kalau nak masuk, kena ada penjaga. Rose tak nak jaga diorang. Kenapa? Yelah. Nak masuk larian ni, kena ada stamina dan berdisiplin. Nanti kau setengah jalan diorang penat dan tak larat nak lari lagi, siapa susah? Rose juga. Akak jangan risau. Kita orang janji akan berlatih supaya boleh menang dan dapat medal. Pemenang je yang boleh dapat medal, kan? Medal? Kau orang boleh ikut akak. Tapi mesti dengar dan ikut cakap akak. Selamat pagi adik-adikku yang comel. Mari kita mulakan latihan larian di pagi yang indah ini. Buat apa? Kita orang ngantuk lah, kak. Betul. Eh, semalam janji apa? Tak ingat. Tak ingat ya? Baik, teruskan tidur. Tapi jangan ikut akak nak lari nanti. Tak dapat medal. Akak lari nanti. Nak masuk larian, kena disiplinkan diri. Bangun awal pagi. Dengar tu. Dengar. Tapi Mas nak bangun. Jangan marah. Kita orang budak baru belajar. Cepat ikut akak panaskan badan dulu. Alah, lari je lah. Ikut. Tarik nafas. Sedia, mula. Bahaya ni. Opa, bila kata suruh senang panaskan badan, dia buat main-main. Degil lagi. Kau makan sayur je? Harus cakap kena makan sayur banyak-banyak supaya badan cergas dan sihat. Baru boleh menang maraton. Tak cukup tu. Macam ni baru cukup. Sedap. Dah, aku nak makan. Korang masuk larian kampung durian runtuh eh? Ya, kita orang ikut Kak Ros. Aku pun masuk. Ikut Daddy. Aku ikut Rehsan. Ya ke? Cikgu harap semua yang nak masuk larian jaga kesihatan. Mesti bersarapan pagi dan minum air kosong banyak-banyak. Cikgu, saya dah beli kasut baru untuk makan masa lari nanti. Apa
apa kena mengena kasut baru dengan jaga kesihatan? Eh, nak lari kena sihat dan bergaya. Barulah bersemangat nak lari laju dan menang dengan bergaya. Alah, aku lari biasa-biasa je. Tak menang pun tak apa. Tapi nanti tak dapat medal. Eh, kenapa pula? Nonton paket langganan kamu di Vision. Kita mau kemana sih? Aku punya satu tempat persembunyian yang aman. Hah? Kok jadi ke hutan beginian sih? Kalem cuy. Bro, nabrak tebing bro. Kalau mau bunuh diri jangan ajak-ajak. Punyamu. Ayo ikut. Ayahku dari dulu sudah memprediksi kalau suatu hari akan ada serangan zombie di sini. Aku dan dia diam-diam mengembangkan serum yang bisa menghentikan wabah ini. Wah, selamat dong kita. Cuma apa, Kak? Serum ini harus ditembakkan ke udara agar menyatu dengan oksigen. Lah terus, masalahnya apa? Kita belum menemukan satu elemen final. Elemen apa? Elemen dengan daya bunuh mematikan yang melebihi racun manapun. Aduh. Kenapa kejujur sayangku cintaku? Kenapa? Kamu kenapa? Tegang, perutku jadi mulus. Pelan-pelan. Nanti aku bisa kentut terus berak di celana. Itu. Kamu harus kentut, Jo. Tempelin pantat kamu ke pipa. Terus kentut. Hah? Cepat, sebelum zombie-zombie itu bertambah banyak. Yes. Begitulah kawan-kawan, kentut busuk Jojo berhasil menyelamatkan umat manusia. Jadi, jangan pernah menahan kentut kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Karena kentut adalah anugerah bis.